Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha yang Yana banggakan. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga anak soleh dan soleha semua dalam keadaan sehat, baik rohani maupun jasmani. Dan semoga anak soleh dan soleha selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak soleh dan soleha, pada pertemuan kita kali ini, yaitu lanjutan dari pertemuan yang kemarin tentang permainan rounders. Nah, kalau kemarin itu kita belajar teori, sekarang kita akan belajar praktek dalam permainan rounders. Yang pertama, nanti kita akan praktek lempar tangkap terlebih dahulu. Untuk melihat contohnya, silakan anak soleh dan soleha saksikan video yang satu ini. Baiklah anak soleh dan soleha, demikianlah contoh lempar tangkap bola ke dinding. Tugas untuk anak soleh dan soleha, silakan membuat video dengan kesempatan 10 kali melempar bola ke dinding. Apabila anak soleh dan soleha bisa menangkap bola dari lemparan ke dindingnya, nanti anak soleh dan soleha akan diberi nilai 100. Kalau hanya 5 kali, berarti anak soleh dan soleha akan mendapatkan nilai 50. Ya, demikianlah anak soleh dan soleha. Yang diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.